Hari ini saya bercerita tentang kulit kerbau landau mati beragan yang ada bersama tentera selempang merah Sungai Manik ketika menentang komunis yang kejam. Kita manusia biasa. Tak terjangkau di akal kita memikirkan sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini, kisah kulit kerbau landau mati beragan ada pada pendekar-pendekar Sungai Manik dalam menentang komunis. Kita masuk kepada definisi apa itu kulit kerbau landau mati beragan. Kulit kerbau landau, ya, seekor kerbau kalau di alam nyata yang berasingan dengan kerbau-kerbau lain. Ia mempunyai kulit yang tebal dan dipercayai kalau ditembak, kalau dipanah, kalau disembelih dan sebagainya, ia tidak sama sekali boleh dilukai. Bagi orang yang pandai dalam ilmu ini, maka ia boleh mengesan kerbau-kerbau yang pelik ini, tuan-tuan. Dan dipercayai juga, ia adalah kerbau daripada alam ghaib, tuan-tuan. Cuma kita kena tahu bahawa semua itu adalah kehendak Allah dan kita niatkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud mati beragan? Mati beragan adalah mati dengan terkesima. Maksudnya mati dengan sendiri. Mati dengan keadaan yang sorang-sorang. Jadi rumusannya, kulit kerbau landau mati beragan ini adalah sesuatu yang jarang ditemui dan ia mempunyai nilai yang ratusan ribu ringgit. Menurut ceritanya, ia mempunyai sesuatu yang pelik kepada pemegang atau yang mempunyai kulit kerbau landau. Apa gunanya kulit kerbau landau ini? Dan mengapa ia berada bersama dengan pendekar-pendekar yang hebat di zaman dahulu kala, khususnya di Sungai Manik? Kerana saya tinggal di Sungai Manik, bergelumang dengan orang Sungai Manik dan saya juga merupakan orang Banjar, Kulaan. Kulit kerbau landau ini perlu ditasak atau menasak ke dalam kulit kita. Ia sebagai perisai. Maka orang-orang yang tahu tentang ilmu ini memang mencari kulit kerbau landau ini untuk ketika zaman darurat, ketika menentang komunis itu, perkara ini amat diperlukan. Bukan senang untuk kita jumpa. Tetapi ada orang yang memang memiliki kulit kerbau landau ini. Jadi hari ini tuan-tuan, saya bercerita untuk pengetahuan, untuk kita kongsikan bersama-sama di mana kehebatan ilmu Allah ini yang ada, terjadi nyata dan benar di Sungai Manik, Teluk Intan Perak, tuan-tuan. Ilmu Allah terlalu luas. Ilmu Allah itu adalah sesuatu yang tak boleh difikirkan oleh tahap akal manusia.